Okey, asalnya ia hanyalah bekas kilang bateri yang ditinggalkan. Daripada kilang bateri diubah suai menjadi sebuah pusat beli belah yang menawarkan produk-produk tempatan sekaligus berjaya melonjakkan jerama tempatan ke peringkat lebih tinggi. Dan cetusan idea inovasi anak muda Johor ini dikongsi bersama wartawan kami Hakim Rahman. Tidak beroperasi, usang, berhabuk dan terbiar. Begitulah keadaan bekas tapak kilang bateri di Tampoi, Johor Bahru selama hampir 5 tahun. Namun kilang bateri ini bertukar wajah. Semuanya hasil sekumpulan anak muda yang melihat ketiadaan tempat membuat acara di Johor Bahru suatu ketika dahulu sebagai peluang keusahawanan. Sekadar menjadi sebuah kawasan untuk penganjuran event, kita juga merasakan bahawa dia sepatutnya menjadi tempat ataupun peluang untuk usahawan-usahawan muda yang hendak memulakan tapak untuk bermula kilang bateri. Di peringkat awal, mengubah kilang bateri kepada pusat beli belah bukan masalah utama. Cabarannya selain modal, menghapuskan keraguan usahawan tempatan memilih lokasi kilang bateri untuk berniaga dan menarik perhatian pengunjung. Jadi, kadar kepercayaan stakeholders ketika itu sangat rendah. Jadi, dia tak percayalah dan brand traction belum ada dan sebagainya. Keduanya, mereka tidak boleh menggarap, tidak boleh melihat idea ni boleh terlaksana ketika itu sebab nak turn around kawasan yang telah mati. Jadi, diorang tak boleh brain lah ketika itu. Hasil idea gila itu kini tersekam pusat beli belah tumpuan keluarga sama ada untuk berbelanja ataupun bersantai. Selepas 4 tahun, Johan boleh berbangga produk usahawan tempatan kini sebaris dengan produk antarabangsa yang telah matang. Mereka terpaksa meninggalkan bateri. Ya, kita pun faham atas kapasiti mereka bila mereka ni nak melebarkan sayap. Tapi saya sangat bangga sebab objektif awal kami nak menyediakan launchpad kepada local brand ni berjaya. Mereka ni sekarang berada di mall-mall yang baru dibina. Penangan idea tidak masuk akal kilang bateri ini mendapat pengiktirafan Anugerah Wira Sosial Iskandar Malaysia IMSHA 2015 bagi kategori inovasi sosial. Bagi Johan, melahirkan masyarakat berinovasi perlu dipupuk dari kecil dan tulen. Belajar daripada orang lain untuk menjadikan inspirasi tetapi bukan copycat. Kalau palagiat secara terus, susah nak berjaya sebab orang akan rasa idea tu oh dah idea yang lapu. Sebab dalam konsep hari ini berlumba inovasi dan sebagainya, saya selalu pegang quote ni, when you are early, apabila kamu awal, kamu on time. Apabila kamu on time, kamu dah lambat. Kalau kamu lambat, baik balik tidurlah. Harapannya pemimpin yang akan mendapat mandat dalam pilihan raya nanti menyokong dalam melahirkan masyarakat berinovasi.